sahabat Fresh Juice dimanapun kalian berada. Semoga di tengah pandemi ini semua dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dalam renungan Fresh Juice edisi spesial OMK bersama saya Wilhelmina Kelen dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Senin 21 September 2020, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Clara Cindy Ayuningtyas dari Malang yang juga merupakan admin DFG Fellowship 19. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan renungannya. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Makan lumpia belinya di Ambarawa. Mampir pasar belinya semangka. Selamat pagi sahabat Fresh Juice semuanya. Mari kita dengarkan Fresh Juice kali ini edisi OMK. Janganlah kita sekalipun menghakimi orang lain, apalagi merasa diri kita benar. Sebaliknya, kita harus merangkul orang yang belum diselamatkan dan membawanya kembali kepada Tuhan. Melalui Injil kali ini, kita diajarkan oleh Yesus sendiri untuk merangkul orang berdosa. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan Injil hari ini, kita semakin dapat menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar Fresh Juice dimanapun berada, hari ini kita merayakan pesta Santo Matius, rasul dan pengarang Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Orang mengenal Matius sebagai pemungut cukai, pekerjaan yang tidak disukai oleh masyarakat saat itu. Bahkan terang-terangan, mereka menyebut pemungut cukai sebagai orang berdosa. Nah, pada bacaan Injil kali ini menarik, karena pada perikop sebelumnya, Tuhan menyembuhkan dan memberi pengampunan kepada orang berdosa. Tapi hari ini, Yesus memanggil, mendatangi, dan sekaligus menerima orang berdosa tersebut sebagai muridnya. Wow, itu sungguh sangat luar biasa.
pada Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus seperti seorang hipnoterapis, karena pada saat Yesus menghampiri Matius dan berkata, "Ikutlah aku." Perkataan Tuhan Yesus ini bak magnet yang menarik Matius, sehingga tanpa bertanya, Matius pun segera berdiri dan pergi mengikuti Yesus. Padahal saat itu, Matius sama sekali tidak sedang mencari Yesus atau ingin bertemu dengan dia. Tuhan Yesus sendirilah yang mencari dan menarik Matius untuk mengikuti dia. Yesus dapat melihat kesungguhan Matius untuk meninggalkan pekerjaan dan cara hidupnya yang lama, ketimbang hanya mendengarkan gambaran atau image buruk orang-orang tentang Matius yang adalah seorang berdosa. Terkadang kita sulit mendengarkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Panggilan itu seakan-akan dihalangi oleh kesibukan-kesibukan kita, masalah-masalah yang kita hadapi, kesenangan diri sendiri, keadaan kita yang sudah nyaman dan membuat kita merasa sudah tidak membutuhkan kehadiran Tuhan lagi. Ketidaksadaran seseorang akan keberadaannya sebagai orang berdosa akan membatasi dan menghalangi kasihnya kepada orang lain, dan tidak akan menikmati pemulihan dari Tuhan, apalagi peka untuk mendengar suara panggilan Tuhan. Tapi kita percaya, Tuhan memiliki banyak cara untuk menarik siapapun untuk kembali kepadanya. Ada orang yang percaya kepada Tuhan melalui sakit. Setelah ia sembuh, ia percaya kepada Yesus. Ada yang mengalami penyembuhan luka batin setelah melalui masalah yang berat dalam hidupnya. Ada juga yang percaya kepada Yesus karena mendengarkan nyanyian atau lagu-lagu rohani, dan masih banyak lainnya. Saya pun dahulu pernah mengalaminya. Ketika saya sedang menghadapi sebuah masalah dalam keluarga, karena masalah tersebut, saya menjadi seseorang yang tidak taat pada Tuhan, seperti sering tidak ke gereja, maunya hanya pergi liburan dengan teman-teman saja untuk mencari kesenangan diri sendiri. Padahal, maksud Tuhan memberikan ujian itu adalah untuk menguji keimanan kita kepadanya. Tapi saat itu, saya lebih mementingkan ego diri sendiri ketimbang mendekatkan diri kepada Tuhan. Suatu ketika, Tuhan datang dan menyapa saya lewat seorang teman yang mengingatkan dan mengajak saya untuk mengikuti persekutuan doa yang ada di kota tempat saya tinggal. Dan juga ia mengingatkan saya untuk agar lebih sering mendengarkan lagu-lagu rohani. Dari situ, sedikit demi sedikit saya mulai mendapatkan ketenangan hati. Dan setiap hari, ada kerinduan untuk selalu memuji Tuhan lewat doa dan nyanyian. Dari semua kejadian itu, saya belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih peka untuk mendengar suara Tuhan lewat peristiwa-peristiwa hidup sehari-hari. Sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, semoga dengan merenungkan kembali Injil hari ini, Tuhan selalu memampukan kita untuk menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi mereka yang putus harapan,
bagi mereka yang membutuhkan perhatian, bagi mereka yang jatuh ke dalam dosa. Semoga kita selalu diingatkan dengan kata-kata Yesus ini. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, curahkan rahmat-Mu kepada kami manusia yang berdosa dan lemah ini, agar kami berani bergerak meninggalkan segala kenyamanan kami untuk mengikuti suara dan panggilan-Mu. Semoga kami lebih terbuka dan menghargai segala yang baik berasal dari-Mu. Amin. Sahabat Fresh Juice semuanya, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice. Kepada Mak Cindy untuk renungan hari ini. Semoga renungan yang kita dengarkan boleh bermanfaat bagi kehidupan kita dan semakin menyegarkan iman kita. Oh ya, bagi sahabat Fresh Juice yang ingin join dengan grup WhatsApp OMK Daily Fresh Juice, dapat mendaftarkan diri dengan mengirimkan DM ke Instagram @salamfreshjuice. Sekian renungan Fresh Juice edisi spesial OMK hari ini. Sampai jumpa kembali dalam renungan Daily Fresh Juice edisi OMK lainnya. Semangat pagi dan salam Fresh Juice.